الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله, الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ناوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى melanjutkan dari kisah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di pembahasan sebelumnya kita diceritakan bahwa beliau belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh seseorang kepada putri-putrinya atau yang tidak didapatkan oleh seorang perempuan dari orang tuanya dari ayat Al-Qur'an atau kebiasaan yang yang lainnya tidak akan mampu untuk mengembannya selain yang beliau pelajari sama dengan apa yang dipelajari orang-orang pada umumnya untuk bagi eh, bagi para wanita nyapu mencuci pakaian masak dan yang lain sebagainya tapi beliau memiliki keunggulan dari segi yang tidak mampu mereka lakukan dari para wanita, pendidikan, ayat-ayat Al-Quran, dan yang lain sebagainya, sehingga diceritakan bahwa beliau itu mengurusi apa yang harus dilakukan di rumah, serta bisa merawat luka yang didapatkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat Perang Uhud. ويبدو أن هذه سيدة الفاضلة التي نشأت وترعرعت في هذا البيت الطاهر كانت على علم وفضل وصلة بعلوم القرآن ومعاني القرآن ومضامينه نمبأ جلاس بهوى Sayyidah Fatimah beliau tumbuh menjadi dewasa di rumah yang suci yang mana beliau terdedik dengan keilmuan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala bersambung berhubungan dengan Al-Qur'an dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an kandungan-kandungan Al-Qur'an dan makna yang tersimpan di dalam Al-Qur'an. Dari inilah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam gosidahnya menyebutkan wa ma'al Qur'an fi qarani. Keluarga Nabi S.A.W alaihi wasallam turun temurun mereka selalu bersama dengan Al-Quran sesuai hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta yarida haud sampai keduanya datang kepadaku di telaga Al-Quran dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tidak Ayat Al-Quran turun kepada Nabi langsung diajarkan kepada keluarganya terkhusus kepada putrinya dan Sayyidina Ali juga mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat terbuka kefahaman di dalam Al-Quran sehingga turun kepada anak-anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin turun kepada cucu-cucunya sampai saat ini Mereka, ahlul bait, memiliki kefahaman lebih daripada Al-Qur'an. Bedanya, kalau selain ahlul bait, memiliki kefahaman Al-Qur'an, mereka mencatat, mereka membukukan sampai terjadi, menjadi kitab, tapi ahlul bait tidak pernah mencetak kitab, tidak pernah membuat kitab di dalam masalah tafsir. Mungkin, kalaupun ada, hanya beberapa. Tapi mereka mencetak anak-anak Mencetak murid-murid yang bisa memahami Al-Quran Mereka mencetak murid-murid dan anak-anak Yang bisa memahami Al-Quran Lebih daripada yang yang lain Gak ada yang dikenal Oh Sayyid Fulan Al-Habib Fulan al, -Habib Fulan, al dari Zuriyah Nabi Mufasir Gak pernah, jarang disebutkan seperti itu Tapi mereka memahami Al-Quran lebih daripada yang lainnya sehingga saya Al-Habib Ja'far bin Syekh Anas Segaf beliau itu banyak memiliki kefahaman dalam Al-Quran yang tidak dimiliki yang lainnya dan itu ditampakkan dari cara membaca ditampakkan dari cara membaca seperti ketika membaca surat Al-Bayyinah Lam yakunil ladina amanu eh, uh, lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakina hat hatta ta'tiyahumul bayyina. Kalau kita biasa langsung rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Tapi kalau Al Habib Ja'far enggak. Al Habib Ja'far mengulangi kalimat al bayyina. Al bayyinatu rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Jadi al bayyina dijadikan mubtada Rasul dijadikan khabar Bayinah yang diberikan oleh Allah adalah Rasul Yang dimaksud adalah Habib Ja'far Dan banyak Banyak dalam apa Giro'ah-giro'ahnya dalam Al-Fatihah Dan yang lain sebagainya Beliau memiliki kefahaman lebih Dan ditapakkan dengan cara membaca Memang Kalau membaca itu harus Tahu Seperti kalau kita membaca pada umumnya Kadang kita nggak kuat nafas Kita berhenti Memulainya nggak tepat Berhentinya nggak tepat Memulainya nggak tepat ini kalau orang mendengarkan setengah bisa fatal kelirunya. Harus pas. Berhentinya harus pas, memulainya juga harus harus pas. Nah, sering kan ketika kita ada urusan, kita ingatkan mulainya dari sebelumnya atau mulainya dari setelahnya agar orang yang mendengarkan itu bisa memahami benar. La membaca itu disesuaikan dengan kefahaman. Lah Al Hajjah Awal karena punya pemahaman dalam Al Qur'an sehingga beliau uh, apa lebih apa membacanya itu sesuai dengan pemahaman yang beliau dapatkan dan pemahaman itu tidak salah, tidak menyeleweng daripada apa yang disebutkan ulama utafsir ut karena makna yang dimaksud pun bisa sama cuman cara membaca dan cara berpikirnya aja yang tidak sama. Karena itu beliau Sayyidah Fatimah yang mendapatkan langsung dari Rasulullah jauh. Beliau juga lebih mengenal dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Namun tidak pernah disebutkan dalam dalam cerita asar atau dari perkataan sahabat atau dari perkataan eh, apa namanya? dari perkataan orang tabi'in dan semisalnya tentang Sayyidah Fatimah, keilmuan Sayyidah Fatimah. Enggak pernah diceritakan oh Sayyidah Fatimah itu keilmuannya seperti ini enggak pernah. Mengapa demikian? Akan disebutkan nanti. Penyebab beliau tidak tidak nampak keilmuannya, kefahamannya dan yang lain sebagainya khususnya dalam Al-Qur'an. Wa kullul hawadits wal ahdats kata dalalu tudallu ala zalika alfadl li sayyidah fatimah wa khairati ahli alkisah wa bid'ati rasulillah sallallahu alaihi wasalam setiap kejadian dan cerita-cerita yang aku pelajari kata beliau Syekh Muhammad itu menggambarkan menunjukkan atas keunggulan sayyidah fatimah radhiyallahu taala anha dan yang terbaik yang terpilih menjadi ahli kisah yang diselimuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan karunia atau keutamaan yang dimiliki oleh bid'ah Rasulullah sebagai anggota tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fatimah tu bid'atun mini jangan keliru nah, apa mini atau bid'ah apa at, mini ada yang baca keliru bahaya ini ya. Bid'atun minni Sebagian daripada tubuhku Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah kejadian-kejadian yang -kejadian yang dibaca oleh beliau yang ditelak oleh beliau itu menggambarkan keutamaannya tapi memang kalau mau merenungi kalau nggak merenungi biasa seakan-akan tidak memiliki kemuliaan kemuliaan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha lakat nasyaat nasyata wa wa'tikaf Beliau Sayyidah Fatimah tumbuh dengan pertumbuhan yang penuh semangat dan apa? Iktikaf itu. Berdiam. Menetap. Enggak keluar-keluar, enggak seperti perempuan zaman sekarang. Selalu menetap di rumah. Nasyat wagar, nasyat wagar apa tumbuh dalam ketenangan dan merasa cukup dengan apa yang dipunya. Wa alimat minas sinin wa ulimat minas sinin annaha salilatu syarafin la munazi ala fihi min wahidatin min banat hawa fi mantarah. Diketahui dengan berjalannya waktu bahwa beliau ini adalah rantaian kemuliaan turunan kemuliaan yang tidak ada satu pun daripada perempuan keturunan Hawa yang merebutnya atau mengambilnya ya nggak bisa kemuliaan yang melekat itu nggak bisa diambil kalau kemuliaan yang dilekatkan itu masih bisa dilepas seperti kemuliaan ilmu itu ibarat Hindi plus, plus, Ya, tempel. Tapi bisa dicabut. Bisa dicabut. Tapi kalau kemuliaan nasab nggak bisa dicabut, nggak bisa. Karena apa? Sudah dari darahnya, dari dagingnya tumbuh sudah mulia. Karena itu kalau dibanding-bandingkan nggak bisa. Orang alim bukan daripada zuriat nabi dengan orang yang bodoh dari zuriah nabi tetap lebih mulia orang yang bodoh dari zuriah nabi. Kenapa? Ya jelas. Kalau misalkan dibuat gila sama-sama gilanya, orang alimnya nggak dikatakan alim lagi, gendeng wes. Tapi kalau zuriah nabi, walaupun gila tetap zuriah, nggak hilang zuriahnya, walaupun gila tetap zuriah. Itu sudah menunjukkan kemuliaan. Nah, lah, kemuliaan yang didapatkan Sayyidah Fatimah menempel mendarah daging dari saat beliau lahir sampai wafatnya bukan hanya kemuliaan nasab tapi man baul ilmi sumbernya ilmu sudah menempel di pada dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala dan bibit kemuliaan itu sudah ditanamkan oleh Rasulullah di rahimnya Sayyidah Fatimah sehingga muncul anak-anak yang menjadi penerus uh, datuknya kakeknya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Fawasiqat bi kifayati hadza syaraf alladzi la yudana wa syabbat bainan tiwaiha ala nafsiha wa iktifaiha bi syarafiha ka'annaha fi uzlatin baina abna'i Adam wa Hawa. Sehingga beliau percaya dengan kemuliaan ini cukup kemuliaan yang tidak bisa digapai oleh orang lain. Yang bisa, tidak bisa didekati oleh orang lain. Berpegang teguh beliau. Dan benar-benar tumbuh dalam menguasai dirinya. Merasa cukup dengan apa yang beliau dapatkan dengan kemuliaan yang beliau dapatkan dari Rasulullah. Sehingga itu membuat beliau... Fi'uz latin. Selalu di dalam... Menyendiri. Baina abnai Adam wa Hawa. Di antara lelaki dari keturunan Nabi Adam dan... Sayyidah Hawa. Ketika sudah mendapatkan kemuliaan... Tahu beliau kalau mendapatkan kemuliaan... nggak butuh kemuliaan yang lain sudah. Sehingga beliau... Hanya berdiam diri, tidak keluar dari rumahnya, selalu berada di rumahnya. Kalaupun keluar, hanya sebentar dan itu hanya keperluan, seperti ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lain sebagainya. Karena apa? Beliau sudah mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ngurus orang lain, apalagi memikirkan laki-laki. Sebagaimana sering kita jelaskan perkataan Sayyidah Fatimah ketika ditanya oleh Rasulullah sebaik-baik wanita. Beliau mengatakan tidak dilihat oleh laki-laki dan tidak melihat laki-laki. Menjauh daripada orang-orang laki-laki yang bukan mahramnya Lah karena itu Bagaimana bisa orang tahu keilmuan Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatimah gak pernah kumpul sama seseorang yang tidak memberikan kemanfaatan untuk akhiratnya, sehingga tidak tergambar keilmuannya di dalam cerita-cerita kecuali orang-orang yang benar menelaah, benar-benar memahami dan merenungi kisah-kisah yang menunjukkan atas kemuliaannya. Kalau sekedar dibaca, gak, gak, gak menampakkan kemuliaan seperti kehidupan yang dijalani, kehidupan yang miskin, menyedihkan, susah, wis, gitu aja. Tapi kalau diperhatikan, direnungi. Kandungan dari kehidupan Sayyidah Fatimah sangat luar biasa. Mencontohkan kehidupan yang sempurna untuk seorang wanita. Nah, itu kalau dijalankan oleh semua perempuan, kalau dijalankan oleh semua perempuan, apa yang dijalankan oleh Sayyidah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, insyaallah. Ini resep kalau kepingin suaminya Kak Wayu, Kak Rabi Maneng ya, resep jalankan seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah ya, mudahnya itu dibelanjani sakulan telung atau sewu cukup-cukup no ya, dikasih istri karat seribu satu bulan dicukup cukup no makan gak makan sudah siap apa-apa dikerjakan sendiri Selalu hidup di rumah gak mau keluar. Setiap suaminya pulang, sumai sen bahagia, duduk ditagi terus, di apa ditekan terus sehingga pulang ke rumah itu seperti menghadapi harimau. mau. Eh, kadang pulang ke rumah ambil lebus, turun adus. Ngono nah, jauh Wayu sing lanang. Eh mungkin. Pasti pikiran kepingin nikah lagi itu wah ceket. Lah saya Fatimah selalu bersih ketika Sayyidina Ali pulang. Makanan ada Nggak ada? Saya Fatimah mah enggak mengeluh. Lah ini kan sebetulnya keistimewaan kesabaran seorang istri yang menjadi tanda jaminan untuk seseorang masuk surga yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perempuan itu kan kalau mau masuk surga salah satunya patuh kepada suami apa yang dipunyai oleh suami ya itu nggak nuntut nggak minta cara mereka untuk masuk surga lah ini kan gambaran keistimewaan cuman kalau nggak ditelaah nggak difahami nggak direnungi ya nggak ada Orang hanya baca, "Sano yo, sano kadang dua hari nggak makan." ngono toh. "Kalau direnungi difahami, bagaimana kehidupan yang seperti itu tapi dilakukan dengan kesabaran dan kesenangan?" Rido, dengan apa yang dimiliki oleh suaminya, yang, dipu yang dipunya oleh suaminya, kesabaran. Lah, gambaran kemuliaan itu ada bila direnungi, karena itu. Tadi disebutkan bahwa kalau nggak ditelaah, nggak diketahui keilmuan beliau. Karena ditelaah, beliau ini selalu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, khususnya tentang kewanitaan, khususnya tentang kewanitaan. Loh nggak pernah tukaran berarti harus dinali. Pernah, biasa rumah tangga. Karena tukarannya plus Rasulullah toh. Nah ada sudah cerita Rasulullah tukaran sama istrinya kecuali setelah menikah beberapa kali sama saya tidak ada kisahnya kalau sama saya Aisyah ada wajar ya istri itu pernikahan ada pernikahan antara suami istri pasti ada nggak mungkin kosong bersih, nggak mungkin itu ibarat hal yang mustahil ibarat hal yang mustahil cuman pertikaian itu didasari dengan keilmuan. Apa penyebabnya? Antaranya terjadi saat itu saya uh, Sayyidina Ali ditawari dengan putrinya Abi Jahal. Ditawari menikah dengan putrinya Abi Jahal. Saat itu diriwayatkan masih kafir. Lah, Sayyidina Fatimah nggak terima. Nggak mau. Bukan gak mau diwayo Maaf sebelumnya Sayyidah Fatimah itu yang mewasiati Sayyidina Ali Untuk menikah dengan keponakannya Perempuan zaman sekarang kan Agam diwayo, ah, salah Kalau suaminya itu kata wayo tepak Dukung Mau nikah lagi tepat Perempuannya itu benar-benar baik Dukung Lai so dolek no oh, jangan dolek Ya dolek no sing pas itu seharusnya jangan nunggu nyari wesiku kok rame itu perempuan yang benar lah saya dapat itu melihat karena ini kafir nggak cocok nggak pantas sehingga saya dina, uh, sampai terdengar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah mengutap, mengucapkan hadis yang sering kita dengar jadi yakbi dunia yakbi wa yabsut ini mayab Sampai ditawarkan kepada Sayyidina Ali Kalau tetap mau menikah Ya diperintahkan untuk mencerai putrinya Karena nggak cocok sudah Lah Sayyidina Ali itu bukan ditawari iyo-iyo iya nggak kayak kita Syawatnya Turuti terus Kepingin langsung tadi Kepingin langsung tadi Sayyidina Ali itu enggak ditawari cuma kabare biasa ngelana hati rabi maneng buantar ya al al kabar gal apa kabar itu ibarat debu langsung cepat virale ya langsung cepat itulah kehidupan Sayyidah Fatima keilmuan yang sangat luas kefahaman Al Quran yang sangat dalam tapi tidak tergambar dalam ucapannya. Kenapa? Karena beliau perempuan yang tidak mau bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya tidak mau berkumpul dengan perempuan-perempuan yang tidak memberikan kemanfaatan dalam akhiratnya sehingga banyak hidupnya fiuzlah. kalau perempuan semuanya seperti itu enak wis hidup ini enak tenang ibadah mudah Rabi mana ya gampang kenapa lu nggak rasanya uang wedok, iya rapi mana yo gampang karena itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keluarga kita Perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita Mengikuti jejak Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha Dan mudah-mudahan mereka bisa meneladani Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha Dengan sebenar-benarnya Sehingga mata kita Pemikiran kita tidak terganggu dengan perempuan Dengan body perempuan yang terpapar di mana-mana sehingga kemaksiatan semakin berkurang, semakin berkurang dan ketaatan kita semakin bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.